Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, dijauhkan dari segala macam penyakit, mara bahaya, dan selalu dilimpahkan rezekinya. Oke, teman-teman, terima kasih sudah klik video ini. Dan di video kali ini, saya akan membandingkan audio dari 3 HT, yaitu HT Pofeng UV 5RE, kemudian HT Pofeng UV 82 dan juga HT Tafler UV B6. Oke, kita akan bandingkan ketiga HT ini dari kualitas audio atau suara yang dipancarkan oleh ketiganya. Sebelum kita masuk ke videonya, silahkan teman-teman yang belum subscribe, subscribe terlebih dahulu supaya teman-teman adalah orang pertama yang mendapat notifikasi setiap saya mengupload video terbaru. Oke, langsung aja teman-teman, kita langsung masuk ke videonya. Oke, untuk ketiga HT ini perlu teman-teman ketahui, ini sudah saya setting dengan frekuensi RPU yang sama, yang jaraknya kurang lebih sekitar 10 km dari rumah saya. Selanjutnya, ketiga HT ini juga menggunakan 3 antena yang sama, yaitu antena Nagoya NA771. Jadi menggunakan perangkat dengan kualitas yang sama. Oke, selanjutnya juga HT ini masih saya kecilkan, nanti akan volumenya akan saya besarkan secara full sehingga teman-teman bisa mengetahui perbedaan audio yang dikeluarkan dari ketiga HT ini. Yang pertama, kita besarkan terlebih dahulu HT Pofeng UV 5RE. Oke, seperti itu teman-teman, itu adalah kualitas audio yang dipancarkan oleh HT Pofeng UV 5RE. Kemudian teman-teman bisa bandingkan dengan HT yang berikutnya, yaitu HT Pofeng UV 82. Ini akan saya besarkan secara full, secara maksimal. Jadi teman-teman silahkan perhatikan. Menawi antawis sak kilo kurang setengah on. Jadi menikah ini di bawah ini bisa tinggi Batan Jawa. Terus ini Ibu-ibu bentar sama kita pun sore. Nah ini gue dan melampah melampah tindak-tindak ngentek nih di istri dah semua kadi. Mening niku ngentekne duwe istri ya. Terus duwe istri iki sing angka siji 000 pendak omah diparingi genep kok 50-50 nah, lumayan. Lalu tadi kan gitu akan dipentuk. Oke, baik teman-teman, itu adalah kualitas dari
audio yang dipancarkan HT Bofeng UV82. Kemudian yang ketiga adalah HT Tafware UV B6. Oke, teman-teman bisa perhatikan untuk suaranya. B6 Minedono menika nggih lagi wis tangga tuwek lah. Lah wayahe njipo beras meneh. Nah, tapi lek like, kados kula tanggal 6 tangga tuwek padha ae mereka ora tau duwe. Saya semalam pernah ngoten, Bos. Orang ngarep-ngarep tanggal 6 tanggal tua barang US biasa beneran leseng kebiasaan penulan ngendani tanggal 6 ya bes kaya dila-dila ngendani tanggal 6 dong terus gue mandi dengan beneran bes beneran pengaruh tanggal 6 tua ya dia karena yang diharap-harap ya bes betul aja orang dila-dila ya orang ngarep-ngarep jadi pun kau lagi, dengan tiap bulan nopo ya, jadi karena kurang pirang dino, tanggal 8 kayak terus enggak tanggal 4 yang pensiunan ya lumayan, terus keren. Itu tanggal 6 dan mawar nombah jadi ya tangga awet 6 ganti awe lerat ya ya semoga-moga bangga tanggal 6 ayo tadinya ben awet 6 ruger ruger nengke terpundih sami binaringan sehat ya pak wonten dalam ngerti sak keluarga kang dipun suweneng makaten menika. Ya alhamdulillah lan atune ben sumo kerusuk. Tapi tegale pun gak ada satenipun red. Seperti itu teman-teman, kualitas audio yang dipancarkan oleh HT Tafware UV B6. Oke, teman-teman bisa menilai sendiri kualitas dari audionya mana yang terbaik dan mungkin teman-teman juga bisa membedakan kualitas dari penerimaan pancaran sebuah RPU ke ketiga HT ini. Oke, jadi teman-teman bisa bandingkan sendiri, semoga bisa menjadi referensi buat teman-teman yang mau membeli HT. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video saya dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam Roger.